Oke bro, balik lagi nih di channel RCO Pitek Bali ya. Jadi kali ini kita ngapain ya? Nih itu, kita di atas. Buset dah. Jadi kali ini kita mau terjunin RC dari jembatan. Wah, bukan. Jadi kali ini kita mau buat konten sama RC ya. Ini bawa RC lagi. Yo bro, ini ya tempatnya enak banget buat kalian yang seneng apa sih main drag nih tuh. Cocok buat kalian main ini nih. Ini kita mau lawan GoPet nih, temen punya GoPet. Apa sih itu GoPet? Ntar kita tanya deh. Ini tuh jalannya sepi banget. Ini cocok buat ini cocok buat main RC pesawat juga di sini tuh. Kalau kalian, ini daerah mana Pak? Mana? Tahu Pak. Ini daerah Tabanan nih, tepatnya di selatan Hardis bypass ya. Selatan Mikober. Oh iya, selatan Mikober. Nah ini bakalan kita adu RC bagi sama Pak. Ini jenis apa nih? Dibilang sepeda bukan ya? Ini bannya Vespa bukan nggak? Apa namanya Pak? Otoped. Nah ini. Oh ini namanya GoPet. Otoped atau GoPet? GoPet. Nah ini pakai mesin apa? Wih, motor GP maksudnya? Buset dah, ini pakai mesin, saya kira pakai mesin apa sih, motong rumput nih. Jadi bebannya bisa berapa kilo nih? 75 bisa. 75. Oke, keren nih. Berarti selain bisa didudukin, ini kenapa nih Pak? Oh no. Jadi bisa didudukin atau bisa berdiri ya? Oke, kontrolnya dari sini nih. Kontrolnya. Kontrol ini. Oh, jadi ngegasnya ya, di sini ya, bukan kayak motor ya. Makanya kan berdiri nanti. Oke, ini kenalin dulu nih Ajung, teman saya nih. Ini Ajung nih main RC pesawat. Segala hobi. Iya, segala hobi. Sekarang dia mau ngerakit GoPet nih tuh. Eh, ini sepeda beneran. Berapa? Woi. Woi, udah start duluan kampret. Diam dulu. Diam. Jadi ini dia berapa cc ya? Cc kalau di manualnya 49 cc, 49,5. 49. Kan jadi 50 cc. Oke, 50 cc ya. Jadi dia berbahan bakar premium campur oli ya? Ya, ya kayak Vespa lah. Jadi ini dia gasolin ya. Gasolin kalau di RC itu dia gasolin. Wih, keren nih pakai rantai juga. Sistem motor bener nih. Ini tuh ada karburatornya. Oke bro, jadi ini katanya speednya kurang lebih kalau berani geber ini 70 km per jam katanya. Oke, ini kita adu ya sama RC bagi. Ini RC bagi kita siapin. RC bagi engine sama yang elektrik. Oke, ini kita siapin RC bagi engine. RC kamu apa Pak? Aduh, kitnya jelek nih. Pak nih. Engine RB apa nih? Servo San Maya. Ini kita adu drag deh di sini. Cuman ya nggak tahu ya berani apa enggak full gasnya nanti ya. Keren nih, keren-keren tempatnya. Saya juga baru tahu sini nih. Ini kita prepare dulu ya RC bagi engine-nya. Habis bugi engine. Nah ini si kecil cabai rawit mana tadi? Nah, baru kita lawan pakai ini. Ini kan di boxnya 60 km per jam. Bisa nggak ngalahin GoPet? Ini dia ada 3 handle nih ya. Ini ya, ini buat gas. Yang ini buat rem katanya. Rem depan belakang berarti ya? Oi, keren-keren bro. Oi, ada tombol. Ada disc brake-nya nih tuh. Oke bro Ajung nih, coba dihidupkan ya. Kita mau dengerin ini suaranya. Kalah nggak suara gaharnya sama yang bugi itu? Oh jangan lupa ya, safety first nih, pakai helmet. Nih,
kita hidupin. Nah, komunitasnya ada banyak nggak di Tabanan? Komunitas ya lumayan, 10 orang. 10 orang, wih, udah lumayan tuh. Oke bro, kita siap-siap mau hidupin nih. Nah, ini starternya. Oke, hidupin gopetnya dulu. Woi, sekali starter bro. Woi, gila suaranya. Kayak RC engine gasolin per 5 nih. Sama banget suaranya. Ya, lamsamnya kurang gede. Satu tangki fullnya bisa berapa kilo atau berapa menit? Kurang lebih 10 apa nih? 10 kilo. Woi, 10 kilo lumayan. Irit nih. Dari taman kota Yaganggo PP 4. Wih, ke kota katanya sampai Yaganggo PP 10. Mantep nih. Ayo kita tes. Ayo Yung, kita tes. Tes jalan, tes jalan. Ini. Hai, keren. Lumayan kencang. Tapi kalau iya, gitu, tapi kalau nggak seimbang bawaannya bakalan jatuh, ini bahaya juga ya, bukan mainan ya. Sama kayak bugi. Ayo kita tes buginya. Nah, ini kita hidupin bugi kita dulu nih. Ayo kita hidupin, kita lawan. Nah, jadi ini bakalan kita tes adu jalan nih sama bagi. Suaranya lebih adem yang itu. Oke, ini kita siap-siap ya. Bagi 1/8 nitro versus Gopen. Wih, gaya banget kamu bro. Oke ya, blow. Yuk. Hampir kekejar. Mantap. Tarikan bugi lebih tajam ya tarikannya, lebih apa sih, narik. Nah, ini ya RPM cepat naik. Nah, kalau Gopen ini dia jarak beberapa meter baru dia bisa gini ngejar ya. Jadi mungkin sampai 50 meter baru keluar RPM-nya. Ya, ini tapi ini udah lumayan kencang ya, jadi buat anak-anak pun nggak terlalu rekomend ya, kecuali dia udah mahir makainya. Ini bukan untuk anak-anak. Nah, benar, jadi ini bukan hobi anak-anak nih. Hobi ya. Ya, yang kalau buat anak-anak itu apa sih namanya dia? Yang elektrik ya. Oh ya, elektrik. Sama nggak namanya Goped? Ya, skuter elektrik. Oh, skuter elektrik buat anak-anak. Ini settingan engine-nya belum maksimal kayaknya nih. Belum
kayaknya masih ada problem. Problem ya? Aduh, nggak bawa RC lagi satu. Ada sih RC elektrik lagi satu. Mungkin bisa dicoba pakai itu nanti. Nah, kira-kira nih Om berapa ngabisin budget buat ngerakit yang kayak gini? Ini kan bekas elektrik skuter. Nah, ini bekas elektrik skuter. Pabrikan. Oh, jadi nggak custom ya? Emang ada? Ini oh, udah jadi kayak gitu. Elektriknya baterainya rusak, timbang di baterai. Oh, berarti kalau kita di RC itu RC elektrik convert ke engine. Ya. Biasanya engine convert ke elektrik. Oke, okay, mantap. Skuter convert ke engine. Oke. Okay. Lebih murah jatuhnya. Berarti sasisnya ini emang benar-benar ori ya, nggak custom ya? Oke, okay, ini pabrikan. Nah, mounting tambah mounting, beres dah jadi. Ini rantainya pakai rantai apa nih? Rantainya dia. Oh, bawa nori ini. Ya, PNP semua ini nggak ada bubut-bubutan. Oke. Okay. Karena berani bawa touring. Cobain, aduh, Cez. Ayo di, cobain di. Habis main bugi, kamu cobain pakai ini deh. Ini mega, so. Sama kan seneng, yang juga. Ntar kamu nyungsap, bro. Cocoknya yelup ya, karena lu juga posisi. Oh, kenapa dibuat seperti ini? Ya, ya, ya. Yuk bro, ulang lagi sekali deh. Ulang nih, masih penasaran nih. Gopetnya mau nyalip nih. Bisa lupa juga ya, Pak. Aduh, pemain buginya lupa ya. Lupa itu alam. Enggak lah, pikun namanya itu, Pak. Oke, kita coba lagi sekali ya. Coba, Jung, lagi sekali. Kita coba. Halo, ini ada siapa nih? Semua ngikut? Ikut. Siapa namanya? Nah, ini penerusnya satu nih, tuh. Enggak ada duit. Oh, itu, wey. Ntar gede minta itu satu sama ajiknya. Iya. Nah, kita ulang lagi sekali nih. Ini gopetnya penasaran, pingin banget nih speednya. Dauhan. Oi, kekejar, bro. Mantap. Tamat sini. Oke, jadi kali ini kita mau coba deh yang elektrik nih, yang cabai rawit ini elektrik bagi 1/14 ya dari Well Toys. Ini bakalan kita adu sama GoPad lagi nih. Ini yang engine brake aja dulu nih. Ini RC-nya problem katanya, kurang maksimal ya. Iya. Ini kemarin ada yang nanya, Bang, kenapa nggak RC yang lain aja selain bugi monster kayak apa ya, nanti deh. Ini aja dulu. Yang ada-ada aja dulu, nanti kita pakai monster truck deh. Oi. Woi, mantap elektriknya, bro.
Mantap bro, lumayan juga ya kencengnya GoPad, cuman sudah pasti GoPad itu kalah di akselerasi. Jadi dia perlu gayungan dulu karena mungkin apa ya, berat di bukan. Oke ya bro, cukup sampai di sini aja dulu deh. Nanti kita buat video-video yang lainnya lagi. Mungkin sama apa ya? Ya, kita cari aja lah nanti. Sampai di sini aja dulu videonya, cukup. Oke, jangan lupa ya sekali lagi subscribe, like dan share. Tidak perlu komen di channel RCF Tech Bali. Nanti komen aja, ingin video, mungkin ada masukannya, ingin buat video apa, masukkan di kolom komentar di bawah ini. Oke, thank you ya bro.